Dieng atau Dieng Plateau. Ini saya ada di Kompleks Candi Arjuna. Kita lihat seperti apa sih Candi Arjuna. Nanti sejarah dan itunya akan saya sampaikan di teks title ya. Ini ya lumayan mahal pemirsa, 20.000. Ini kompleks candinya sedikit lebih mahal daripada kompleks yang lainnya seperti Telaga Warna atau Kawah Sikidang ya, yang cuma 15.000. Ini mungkin karena kawasan bersejarah memang biasanya mahal pemirsa. Ini Candi Arjuna ini. Ini sebenarnya peninggalan zaman Wangsa Sailendra kalau nggak salah, Kerajaan Mataram kuno. Tapi nanti lebih jelasnya akan saya voice over saja. Seperti apa sejarah Candi Arjuna. Ini paling sebelah kanan. Ini hari Minggu cukup sepi pemirsa, karena di musim-musim pandemi yang cukup tinggi, Omikron sangat tinggi, padahal tidak ada pembatasan, biasanya ramai banget pemirsa. Saya pernah kesini dulu berjejal. Ini candi kedua sebelah kanan, sudah runtuh bagian atasnya. Ini candi di tengah yang paling besar ini. Yang paling besar. Ini candi yang paling kiri. Candi Arjuna ini terletak di Kabupaten Banjarnegara pemirsa. Meskipun Dieng itu terletak di dua kabupaten, yaitu Banjarnegara dan Wonosobo, tapi yang Candi Arjuna ini masuk Banjarnegara. Itu keramaian para ibu-ibu sedang berselfie. Kita lihat dari arah belakangnya pemirsa, Candi Arjuna. Oh, ini malah dari depannya apa ya?
Isinya nggak tahu apa masa, ya hanya semacam ruangan lah, ruangan pemujaan dulu. Tuh dalamnya ya, ini tempat ruangan semedi mungkin ya. Candi Semar. Ini bagian dalam dari Candi Arjuna. Dia ada semacam tempat duduk lebih tinggi. Ini Candi Sri Kandi yang kecil karena atasnya runtuh. Ini yang paling besar, Candi Punta Dewa, yang tengah besar, masih utuh. Ini Candi Sembadra, Candi Sembadra. Yang paling kanan. Ya, mau silakan yang sudah dibawa.
Sambil nunggu tenernya ya.